Hizbullah Lebanon menerbitkan video serangan drone kamikaze dengan hulu ledak yang diperbesar terhadap Markas Batalion Pasukan Pertahanan Israel di Lebanon Selatan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 3 November 2023. Perlu diketahui, Hizbullah merupakan organisasi politik dan paramiliter dari kelompok Syiah yang didirikan pada 1982 yang berbasis di Lebanon. Melansir Al Jazeera, awalnya militan itu terbentuk untuk melawan penduduk Israel di bagian selatan Lebanon. Sejak saat itu, Hizbullah menjadi musuh Israel di Lebanon Selatan. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa Hizbullah akan menyesal jika memutuskan untuk ikut berperang melawan Israel. Namun, tetap saja kelompok Hizbullah tak mempedulikan itu. Mereka mengaku akan terus menyerang Israel selama Israel belum menghentikan aksinya. Tampak dalam rekaman, satu persatu menara di area perbatasan diserang Hizbullah. Itu juga merupakan tempat di mana tentara Israel berlindung. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.